oleh kerana kekangan yang tidak dapat dielakkan, yang amat berhormat Tun tidak dapat bersama-sama kita pada hari ini. Namun beliau telah mengirimkan amanat buat kalian sekaligus merasmikan majlis perasmian bagi sesi town hall kita pada kali ini. Sama-sama kita saksikan. Tuan-tuan, puan-puan, para pemilik tanah yang diraihkan sekalian, alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kehadirat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama di dalam majlis perasmian sesi town hall yang berhormat Menteri Wilayah Persekutuan bersama pemilik tanah Kampung Baru di Dewan Seri Perdana Felda pada hari ini. Idea pembangunan semula Kampung Baru ini telah lama dibincangkan. Seawal sekitar tahun 80-an, 90-an lagi, cadangan-cadangan untuk membangunkan semula Kampung Baru ini telah diusahakan oleh pihak kerajaan. Pelbagai andaian dan pandangan telah diutarakan berkenaan dengan Kampung Baru ini. Ada yang menyokong dan ada yang pula yang sebaliknya. Malangnya, setelah berabad berlalu, Kampung Baru masih lagi seperti mana tahun-tahun terdahulu. Antara sebab cadangan untuk membangunkan Kampung Baru ini ditentang adalah kerana wujud dakwaan-dakwaan yang mengatakan pembangunan Kampung Baru ini akan mengeluar Melayu dari tengah ibu kota. Ini adalah amat tidak benar dan tidak berasas sama sekali. Kepentingan dan kedudukan orang Melayu menjadi teras kepada sesuatu usaha pembangunan Kampung Baru. Ini dibentukkan di dalam Akta Perbadanan Pembangunan Kampung Baru itu sendiri yang menetapkan bahawa kepentingan orang Melayu termasuklah kepentingan sosial, ekonomi, warisan, adat, budaya dan nilai sejarah akan diberi keutamaan dalam setiap pembangunan yang hendak dilaksanakan. Dalam keadaan sekarang, sebahagian besar orang Melayu sendiri tidak lagi memilih untuk tinggal di Kampung Baru. Lebih malang lagi, warga asing telah mula mendiami dan menjalankan perniagaan di Kampung Baru. Saya mengandaikan hal ini berlaku adalah disebabkan suasana Kampung Baru yang tidak lagi selesa telah mengakibatkan orang Melayu tidak lagi memilih untuk tinggal di sini. Kerana itu adalah lebih baik jika kawasan ini dibangunkan, disusun semula lengkap dengan kemudahan awam, jaringan infrastruktur yang efisien dan berserta kawasan-kawasan lapang untuk aktiviti riadah dan kemasyarakatan. Sudah tentu akan lebih ramai orang Melayu berminat untuk tinggal di sini kerana Kampung Baru akan menjadi lebih kemas, cantik dan selesa untuk didiami dan secara langsung meningkatkan lagi nilai pasaran hartanah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan sesi town hall yang berhormat Menteri Wilayah Persekutuan bersama pemilik tanah Kampung Baru. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan itu, majlis mempersilakan Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan dan Dev-Dev Kehormat untuk bersama-sama melancarkan gimmick perasmian model 3D pembangunan Kampung Baru. Dipersilakan.